Minta maaf ya, tergendala sekejap. Ini yang saya katakan Filipina tadi itu, Fi Amanilah, rajanya bernama Raja Sulaiman. Ya, tetapi akhirnya Fi Amanilah juga jatuh ke tangan tentera Spanyol dan juga tali barutnya yang terdiri daripada anak-anak tempatan yang sudah pun murtad. Sejak daripada itu sampailah ke hari ini, saudara-saudara kita yang masih kekal beragama Islam hanya tinggal 5% sahaja. Ya, tetapi itu yang berlaku di Filipina. Kita bernasib baik kerana di tanah Melayu ini, di semenanjung tanah Melayu ini, sejak dari 1511, pelbagai usaha, pelbagai ikhtiar telah pun dijalankan untuk memurtadkan kita. Tetapi nenek moyang kita itu, mereka mempunyai jiwa yang cukup kental menghadapi musuh secara berdepan. Ada kala kita kalah, ada kala kita menang. Tetapi bersyukur banyak. Lalu kalau kita tengok dalam sejarah, yang berada di depan dalam kebanyakan perjuangan adalah merupakan orang-orang agama. Yang berada di depan dalam perjuangan adalah tuk-tuk guru. Contoh macam kita, ini orang tahulah kan, kita duduk tengok wayang banyak ni, Mak Kilau umpamanya. Imam Rasul, Tok Bahaman, Tok Janggut sendiri di Kelantan. Kita lebih kenal Tok Janggut, tapi kita terlupa, tak tahu pun nama dia yang sebenar. Tuan Guru Haji Hasan bin Panglima Munas. Tok Guru berada di depan dalam perang musuh bisik melawan Siam. Yang berada di hadapan adalah Syekh Abdul Samad Falimbani, yang syahid dalam perang dengan Siam di Hat Nyai. Hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan pi ke Selatan Thai itu, ke Hat Nyai itu, singgahlah di kampung Terap, ataupun Siam kata Ban Terap, kerana di situlah makam Syekh Samad Al-Falimbani. Makam pun hanya makam badan sahaja, kerana selepas beliau syahid, kepalanya dipancung dan dibawa ke Bangkok untuk dipersembahkan kepada King Rama, Raja Siam. Ini Tok Guru. Juga turut sama dalam perang itu adalah Syekh Daud Al-Fatani. Jadi Tok Guru belakang dalam perjuangan jihad menentang musuh Islam, musuh kita. Dan tentulah dalam perjuangan-perjuangan itu, nenek moyang kita itu menggunakan senjata. Karena kalau kita telusuri sejarah kita, sejarah nenek moyang kita itu, sejarah dulu adalah sejarah perang, perang saja tak berhenti, macam-macam jenis perang. Kalau saya senaraikan, ada dalam senarai ini, kalau saya tunjukkan beratus siri peperangan yang melibatkan pejuang-pejuang kita. Jadi mereka itu menggunakan senjata sudah pasti. Saya duk pi rata ni, duk cakap pasal senjata, pasal perang. Sebab saya khawatir seandainya nasib yang menimpa saudara kita di Ghazah, di Rafah itu menimpa kita, apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah bersedia? Sudah tentu hari ini peperangan tidak sama dengan apa yang dilalui oleh nenek moyang kita. Tetapi soalnya adalah sejauh mana kita bersedia? Sebab cendekiawan tua berpesan, andai kita mau hidup dalam aman, maka kita hendaklah sentiasa bersedia untuk berperang. Jadi nak perang macam mana? Di rumah hanya ada pisau sayung saja. Ya tak?
Ha, ada pisau sayur je. Ada keris orang tua-tua tinggal, kita pi tauk dalam sungai. Kononnya keris adalah punca syirik. Ha, ini salah faham terhadap senjata yang pernah digunakan oleh orang tua-tua kita dulu. Ini contohlah satu keris. Ada orang kata, apa duk cerita keris ni? Apa ada dengan keris ni? Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, kalau keris ni tak ada apa-apa lah, kan? Pasal apa orang putih punggah bawa balik pergi tempat mereka? Di Tropen Museum di Belanda ada 1,000 bilah keris. Di Austria Museum ada 1,000 bilah keris. Di Kent Weaponry Museum di United Kingdom ada 30 lebih bilah keris. Itu yang dipamerkan. Ya. Di Buckingham Palace, istana tempat tinggalnya Queen, kalau hari ini ni King Charles dengan Queen Camilla dia, ada lebih daripada 30 bilah keris. Kalau lekeh sangatlah keris ni, pasal apa puak-puak tu nak bawa balik? Tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa pada tahun 1935 telah diadakan forum yang pertama, forum yang pertama membincangkan tentang keris dan senjata Melayu di London. 1935 dianjurkan oleh Gerald Gardner, A.H. Hill dan kawan-kawan mereka. Kalau tidak ada apa-apa pada senjata ini, pasal apa orang putih susah-susah payah nak buat forum? Tahun 1936, Gerald Gardner menerbitkan bukunya yang pertama yang mengupas dan mengulas tentang keris dan senjata Melayu, yang bertajuk Keris and Other Malay Weapon, 1936. Seawal itu, belum Perang Dunia Kedua lagi, mereka sudah pun membicarakan tentang keris dan senjata orang Melayu. Apakah mereka akan berbicara tentangnya kalau ianya tidak ada apa-apa? Adakah mereka akan berbicara tentangnya kalau ianya tidak ada sebarang keistimewaan? Jadi yang ni yang kita nak kena fikir. Pasal apa mereka duk pulun sangat? Kalau kita lihat keris Melayu ni, senjata Melayu lah, senjata Melayu dulu. Senjata Melayu ni ada banyak jenis. Satu senjata api. Nanti saya tunjukkan. Adalah salah dan palsu sama sekali. Apabila orang mengeluarkan kenyataan bahawa Melaka itu jatuh ke tangan Portugis pada 1511 kerana Portugis menggunakan senjata api, senapang dan sebagainya, sedangkan orang Melaka menggunakan keris dan lembing sahaja. Itu adalah merupakan kenyataan yang salah dan palsu. Sebab ada tulisan dan catatan daripada Portugis sendiri bahawa apabila mereka pijak saja pantai di Melaka itu, mereka ditembak dengan istinggar, dengan bedil. Jadi maknanya nenek moyang kita tahun 1511 lagi, abad ke-16 lagi, sudah pun ada senjata api. Tapi orang Melayu ni dia tak guna senjata api saja. Ini gambaran seorang prajurit Melayu yang nak ke medan. Saya ambil tulisan daripada orang barat. Nama dia Thomas John Newbold. Dia seorang pegawai British di Melaka. Dalam tulisan dia yang bertajuk Political and Statistical Account of the British Settlements in the Streets of Malacca, dia kata apa? Dia kata, tidaklah menghairankan andai dapat melihat pendekar Melayu lengkap bertanjak dan berbusana Melayu bersama keris dan senjata api seperti istinggar. Jadi maknanya orang kita ni, nenek moyang kita ni, ya, bukan menggunakan senjata yang primitif. Kalau zaman Melaka lagi sudah pun ada senjata api. Tapi senjata api semata-mata tak boleh bunuh ramai orang. Kena ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, istinggar bedil ini
dia peluru sebiji-sebiji, peluru satu. Bunyi kuat, ya. Tembak kalau nak kena apa kena seorang. Nak mati pun seorang. Dia sekali tembak, ya, peluru sebiji dia tak boleh mati 4-5 orang. Seorang je kena. Kalau musuh ada 10, 9 lagi ada. Ha, jadi kalau dia nak isi balik, ya, senapang tu ambil masa, ya, dan puak tu mai dekat. Jadi dia ketepikan, maka dia gunakan pula lembing. Dia baling lembing. Kena seorang lagi. 8 lagi ada. Ya, mari dekat, ha, barulah dikeluarkan dia punya sundang ataupun pedang untuk dilibas. Ha, itu senjata libas. Libas, ya, mungkin kena 3-4 orang. Ya, mati. Ada lagi 4-5 orang yang maju ke depan. Mungkin pedang dia dah terlepas ataupun pedang dia dah patah ke apakah. Maka bila rapat lagi, barulah dicabut keris. Sebab keris ni betul-betul senjata anak jantan, sebab kita kena berdepan dekat. Sebab itu mustahaknya keris. Nah, ni ada keris di sini. Ustaz Usup yang ambil tadi. Nah, bagi yang tak tahu ni keris. Hak ni keris Melayu. Yang ni keris Melayu. Inilah senjata yang digunakan oleh nenek moyang kita. Yang tersisip di pinggang. Kalau kita tengok gambar ni, tersisip di pinggang dia tu. Yang di belakang tu, itu sundang nama dia. Yang tu boleh libas. Keris ni orang tak libas, dia tikam. Okay. Yang ni Melayu punya. Berbeza dengan Jawa. Ni keris Jawa. Ni Jawa Ladrang. Jawa Gayaman. Ini Jawa. Lain. Masa saya mula-mula buat kajian pasal keris ni, dan saya mula buat muzium warisan Melayu di UPM ni, memang ramai yang tak kenal keris. Ada yang kata saya bengkok je keris lah. Lain, keris Jawa ni lain, keris Melayu lain, bentuk pun dah lain, cara pegang pun lain, cara sisip pun lain. Orang Jawa dia bubuh di belakang, orang Melayu kita bubuh di depan keris. Yang bubuh di belakang, kalau kita bubuh di belakang, itu pisau wali ataupun badik. Yang ni keris ni kita bubuh di depan. Ni keris Melayu. Dan keris ni adalah satu senjata yang dia tak akan jatuh walaupun kita tunggingkan dia. Tak macam pedang. Ini nenek moyang kita buat. Kalau nak cabut keris, dia kena renjis. Renjis maknanya dia kena tolak dengan ibu jari dia dulu baru boleh cabut. Artinya apa? Artinya apabila keris itu dicabut, artinya orang itu sentiasa berada dalam keadaan sedar. Dia tahu apa yang dia buat. Dia tak akan wujud tak sengaja tercabut keris. Tak. Sebab keris ni kalau nak cabut, dia kena cabut betul-betul. Dia kena renjis dulu. Renjis dengan ibu jari baru boleh cabut. Itu istimewanya keris bagi orang Melayu ni. Ya. Tapi bila saya sebut keris ni, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, ya, dan jangan salah faham macam saya sebut tadi. Ya, jangan kita anggap bahawa hanya keris sahaja senjata kita. Tak. Tapi keris ini senjata yang paling dekat di hati orang Melayu. Kenapa? Kerana hanya keris, ya, kerislah, ya, yang dijumpai di seluruh alam Melayu. Ya. Produk budaya Melayu. Di seluruh alam Melayu ada keris, cuma bentuk dia saja berbeza. Macam tadi saya tunjuk tu keris Jawa. Kita ada keris Bugis, kita ada keris Borneo, Kalimantan ataupun Banjar, kita ada keris dari Sumatera. Itu berbeza bentuknya. Kemudian kita ada keris Menanjung. Berbeza bentuknya. Keris di Selatan Thai, Melayu Selatan Thai, itu lain lagi bentuknya. Jadi setiap wilayah Melayu tu, orang Melayu tu, dia ada keris. Cuma ada sedikit perbezaan reka bentuk mengikut wilayah. Di Semenanjung sendiri pun, beberapa negeri, beberapa kerajaan ni yang ada, contohnya keris Kedah dengan keris Perak itu berbeza. Berbeza pula dengan keris Johor Riau Lingga. Berbeza dengan keris Negeri Sembilan. Berbeza dengan keris Pahang. Bateri tak ada ke apa? Bateri tak ada kot. Saya pakai ni.
Berbeza. Okay? Berbeza dengan keris dari Pahang. Saya tak suka pakai itu, sakit di dekat. Nak azan dulu kah? Ini dah masuk ni, insya. Tak payah. Terus saja. Tak masuk lagi. Oh, okey. Nanti kalau masuk kita terus. Azan dulu. Ha, okey. Sebab dia lain masjid, lain style ni, lain cara. Lain negeri, lain cara pula. Ha. Baik. Saya nak pergi beberapa perkara tentang keris ini. Kenapa mustahaknya keris kepada kita? Satu, saya katakan dia senjata orang Melayu. Ya. Kalau pedang, hampir semua tamadun ada pedang. Arab ada pedang, Cina ada pedang kan. Orang putih ada pedang. Kalau lembing, orang putih ada lembing. Ya, dia panggil lance, ataupun yang panjang itu dia panggil pike. Itu yang jolok orang atas gajah. Ya. Kita pun ada, Arab pun ada lembing tombak. Kan? Cina pun ada. Ya. Kalau kita kata senjata api, Barat pun ada senjata api, lagi hebat. Kita pun ada, Turki, Osmaniyah pun ada, Cina pun ada, Jepun pun ada tenaga shima. Tapi bila sebut keris, hanya di alam Melayu sahaja. Ha, itu istimewanya keris. Ya, itu istimewanya keris. Dan keris pula secara umumnya bentuk dia macam ni. Dia mesti ada hulu dan mesti ada sarung. Sarung dia tu yang atas ni, yang melentang ni, ini yang dipanggil sebagai sampir, ataupun setengah orang dia panggil pelancar. Yang ini kalau keris Melayu, dia mesti bentuk macam kapai ataupun macam sampan. Kalau tak buat bentuk macam ni pun tak apa, tapi orang Melayu sejak daripada dulu, keris Melayu Semenanjung ni dia mesti bentuk macam ni lebih kurang. Dia mesti ada satu bentuk macam sampan. Pasal apa? Pasal secara falsafahnya, nak azan dulu ya. Kita berhenti untuk azan dulu. Boleh kita sambung sikit kan? Ha, baik.
Ha, jadi balik pada keris ni. Yang saya katakan tadi yang melintang ni, ini yang melintang ni, bagian yang melintang ni, ya. Ini yang dikatakan sampir itu. Sampir ini berbentuk kapal. Pasal apa bentuk kapal? Sebab orang kita ini, orang Melayu ni, kita adalah merupakan pelaut, seafarers. Ya. Kawasan yang kita hidup ini ada laut, ada darat. Kita bukan bangsa yang duduk di darat sahaja. Sebab itu tempat kita duduk, tempat tinggal kita, orang Melayu panggil tanah air. Dia ada tanah, dia ada air. Eh? Kalau Arab, dia kata watan. Watan itu artinya tanah. Ini tanahku. Kalau orang putih, dia kata land. Sama ada fatherland ataupun motherland. Land, tanah. Orang di sini, dia kata ni tanah airku. Malaysia tanah airku. Tanah punya, air punya. Sebab kita hidup di darat, kita juga menguasai perairan, ya, di sekeliling ataupun di antara darat itu. Jadi itu sebabnya kita ini merupakan pelayar, ya, ataupun seafarer dalam bahasa Inggeris saja. Artinya orang yang merantau lautan. Jadi kita merantau lautan itu dengan apa? Dengan kapal, kenderaan di laut, kenderaan di air. Maka diabadikan kenderaan air itu pada senjata kita, yang kemudian kita sisip, kita letak dekat dengan hati kita. Jadi maknanya tanah air itu sentiasa hampir, sentiasa dekat di hatiku. Ini orang Melayu. Eh? Dari dulu sampai ke sekarang ini, institusi paling moden itu tahun 57 apabila kita mewujudkan institusi yang diberi nama Agung, kan? Kita ada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kemudian Permaisuri Agong. Agong pun ada keris panjang, keris pendek diraja. Semua sultan-sultan Melayu ada keris panjang diraja, keris pendek diraja. Dari dulu sampai kelah. Demikian signifikannya keris dalam kita punya tamadun. Banyak majlis-majlis rasmi di istana sampai ke hari ini. Kebanyakan istana nak kita bawa keris. Busana Melayu, umpamanya kalau kita nak pergi majlis istiadat di istana, katalah majlis untuk terima pingat. Istana kalau kita pergi untuk majlis terima pingat, kebanyakan istana kita kena pakai baju Melayu bertanjak, kemudian ada sampin, kemudian ada bengkung, ya, dan kena sisip keris baru cukup lengkap. Saya bagi contoh kalau Istana Selangor. Ini saya biasa dengan Istana Selangor. Kalau kita pergi ke Istana Selangor untuk hari terima pingat, kalau kita tak sisip keris, besar kemungkinan kita tak diizinkan masuk ke Balai Rong Seri. Sebab dikira tak lengkap busana Melayu kita. Jadi dia kena pakai keris. Cuma keris itu kena ikat. Kena ikat lah. Dan apabila kita duduk, kita kena sisip keris itu di pinggang. Apabila kita nak ke peterakna untuk menghadap tuanku, keris hendaklah dicabut dan diletakkan, ditinggalkan di tempat duduk. Kalau kita ke Istana Pahang, masih lagi kita kena sisip keris, tetapi hulu keris yang tersisip di pinggang kita hendaklah ditutup, ya, dengan hujung kain sampin kita. Maknanya kita kena tutup, jangan biar dia terdedah, untuk Istana Pahang. Kalau kita ke Istana Kedah, yang ini pengalaman saya juga dengan Istana Kedah, kita tak boleh bawa keris. Keris hendaklah ditinggalkan di luar. Yang boleh bawa masuk keris hanyalah pegawai-pegawai istana dan kerabat sahaja. Jadi kita lihat dalam kebudayaan kita macam-macam. Di Riau, kalau kita pergi ke istana, kalau kita pakai macam ni,
keris kita dengan hulu menghadap keluar, ini dianggap kita datang untuk mencari lawan. Sebab itu kalau di istana Riau itu, adat Riau nak ke istana kena pusing keris ini supaya dia masuk ke dalam. Pusing macam ni. Dia pusing ini hulu menghadap ke badan kita. Jangan dipusing keluar, itu maknanya kita sentiasa nak cari lawan, nak cabut keris. Nampak? Kayanya budaya kita. Tetapi keris masih lagi kita pakai. Sampailah ke hari ini. Apa istimewanya keris ini? Saya melihat keris dari sudut sains dan teknologi. Nak menghasilkan sebilah keris, empu ataupun tukang buat keris tu, dia bukan calang-calang orang. Dia hendaklah orang yang memahami sains dan teknologi. Paling tidak dia kena faham sains bahan, metalurgi. Dia kena tahu besi, dia kena kenal besi. Besi apa yang dia nak gunakan? Yang namanya besi baja, yang namanya besi tawar, yang namanya nikel ataupun besi untuk jadikan pamor. Itu bukan senang nak menghasilkan keris itu. Jadi sebab tu saya simpulkan bahawa keris ini sains dan seni Melayu. Bukan hanya sekadar sains, tetapi sains dan seni Melayu. Hulu dia pun ni, hulu ni pun. Yang ini barangkali hulu ni, hulu pekaka nama dia. Dia ada hulu ni nama pekaka, Jawa Demam, Patah Tiga, macam-macam lah. Anak ayam teling, ayam sejuk. Kalau kita tengok daripada belakang ni, yang tuan-tuan duduk-duduk belakang, dia seolah-olah orang duduk tahiyat akhir. Macam orang duduk tahiyat akhir. Ini yang saya katakan luar biasa pada keris itu. Baik, saya nak laju sikit. Ini contoh sebilah keris. Cantik tak? Cantik kan? Bila cantik macam ini, sudah pasti keris ini bukan keris orang biasa. Sudah pasti keris ini keris pembesar atau keris ini dari istana. Tuan-tuan dan puan-puan tahu keris ini di mana sekarang? Keris ini adalah salah satu daripada keris yang berada di Tropen Museum di Belanda. Yang cantik macam ini ada di Tropen Museum di Belanda. Ini hulu Patah Tiga yang saya sebut. Cuba tengok ukiran dia. Ini ukiran Melayu. Orang Melayu mengukir pada keris itu. Kerana Melayu tidak boleh tinggalkan nilai estetikanya. Orang Melayu ni sukakan keindahan. Sebab itu pada hulu keris pun diukir. Ini ukiran Melayu. Ukiran Melayu ada falsafahnya. Sama dengan ukiran pada mimbar ini. Kalau kita tengok ini ukiran bunga Melayu, ada falsafahnya. Apa falsafah ukiran Melayu? Dia kata tumbuh berpunca-punca penuh rahsia. Tahukah punca dia kat mana? Kita tak tahu punca dia kat mana. Kita tak tahu dia mula kat mana. Kalau kita nak lukis, kita nak mula lukis kat mana tu? Tumbuh berpunca-punca penuh rahsia. Lilit tidak membelit, tajam tidak menikam. Lilit tapi tidak membelit, tajam tapi tidak menikam. Itu falsafah fikiran Melayu. Cukup indah. Ini bangsa yang bertamadun tinggi. Cuma kita kadang-kadang tidak kenal tamadun kita. Ini bilah dia, jenis apa ni, nama-nama bilah. Setiap bahagian pada keris itu ada namanya. Ada yang namanya belalai gajah, ada yang namanya bibir gajah pun ada, lidah gajah pun ada, ekor cicak. Ada nama semua. Orang Jepun dia tulis pedang katana dia tu, setiap bahagian itu ada nama. Kita juga, keris kita ada nama. Ini keris yang ada lurah. Keris yang ada lurah ni biasanya lebih bisa daripada keris yang tidak ada lurah.
Sebab lurah tu menyebabkan apabila ditikam, lubang lebih besar, lubang luka tu. Bila lubang luka tu lebih besar, lebih banyak darah yang akan mengalir keluar. Dan biasanya mangsa lebih cepat mati. Tadi saya katakan keris ini adalah sains Melayu. Kerana campuran-campuran besi. Yang nak buat campuran besi itu bukannya mudah. Yang kedua, keris adalah teknologi Melayu. Pasal apa? Pasal nenek moyang kita dia nak buat keris tu, dia kena tahu bahawa besi yang dia nak campur itu mempunyai takat lebur yang berbeza. Macam mana besi yang mempunyai takat lebur yang berbeza nak diadunkan untuk menjadi sebilah senjata. Dan keris, biasanya lah keris ni paling biasa dicampur tiga jenis besi. Keris yang biasa, tujuh jenis besi. Pernah dengar taming sari tak? Pernah kan? Kita tengok cerita hantu atau lah keris itu kan, taming sari. Tuan-tuan tahu tak taming sari itu campuran 20 jenis besi. Jadi macam mana empu kita? Kalau kita anggap pemikiran mereka itu kuno, primitif, dia boleh tahu nak campur besi. Dan empu ataupun pandai besi ni, tukang besi kita ni, orang Melayu dulu-dulu, dia bukan ada jangka suhu. Tapi dia tahu dengan melihat kepada warna api itu, besi ni dah boleh ketuk. Besi ini dah boleh campur. Ini adalah kemahiran yang ada pada tukang-tukang besi kita. Tuan-tuan pernah dengar Salahuddin Al-Ayubi? Salahuddin Al-Ayubi adalah merupakan panglima perang Islam yang membawa bala tenteranya mengalahkan tentera salib. Orang putih bila sebut Salahuddin Al-Ayubi ni dia cukup gentar. Dia meluat pada sebab mereka kalah dengan tentera Salahuddin Al-Ayubi. Kekuatan tentera Salahuddin ini adalah pada pedangnya. Pedang dia ni cukup tajam, cukup keras. Orang putih heran macam mana dia orang tempa pedang Salahuddin ini sehingga boleh menikam masuk, menembusi baju-baju besi yang dipakai oleh tentera salib Kristian. Beberapa tahun lepas, saki-baki beberapa bilah pedang tentera Salahuddin ini, saintis Jerman buat kajian di bawah analisis mikroskop berkuasa tinggi. Mereka dapati bahawa di hujung ataupun di tepi-tepi mata bilah keris itu, bilah pedang Salahuddin itu, tentera Salahuddin itu, tersusun carbon nanotubes. Jadi yang jadi heran tu, macam mana rahsia penempaan sehingga kan boleh disusun carbon nanotubes pada mata pedang tentera Salahuddin ini. Proses penempaan mereka itu dibuat di Damaskus di Syria. Dan besi yang terhasil itu melalui penempaan Damaskus adalah besi-besi pamor yang orang putih panggil Damascus Iron. Damascus itu Damaskus. Orang putih Damascus, Arab kata Damaskus, Syria. Rahsia penempaan ini diperturunkan dari keluarga ke keluarga. Dan dikatakan selepas mungkin beberapa generasi, 2-3 generasi, rahsia itu akhirnya hilang. Sampailah ke hari ini tidak diketahui lagi rahsia penempaan itu. Keris kita ni, nenek moyang kita, dia tempa dengan cara yang sama. Bukan hanya sekadar tempa, tetapi ada satu lagi yang disebut sepuh. Penyepuhan itulah yang menyebabkan besi ataupun bilah mata keris itu jadi kuat. Tukang besi di Perlis, apabila saya buat kajian itu, dia kata sepuh ni, orang Perlis kata besi terkejut.
Saya kata pasal apa besi terkejut? Dia kata sebab kita bakar balik bilah yang dah jadi, bilah keris tu, kita bakar balik 550 ke 650 degree Celsius. Dia merah membara tu, masa dia tengah merah membara tu, kita celup dalam air. Jadi dia sejuk. Bila dia sejuk secara tiba-tiba tu, molekul-molekul, ni kalau kita belajar sains, itu sebab nak kena belajar sains. Ha, orang Melayu jangan tak mau belajar sains. Kau tidak tak faham. Molekul-molekul yang berselerak tu sebab panas, tiba-tiba saja dia jadi beku. Dia jadi mampat padat. Itu sebab besi yang disepuh, senjata yang disepuh, bilahnya lebih kuat. Dan tak mudah sumbing, tak mudah patah. Tapi kalau salah cara sepuh, dia bengkok. Maka keris ataupun pisau ataupun parang tu tak boleh digunakan lagi. Jadi ini kepandaian nenek moyang kita, metalurgi Melayu. Jadi kalau kita lihat pada keris ni, ni saya tunjuk. Ini seorang empu keris. Namanya Pak Mazin. Masih ada lagi. Dan ini mungkin tukang keris yang terakhir di Bukit Candan, di Kuala Kangsa. Keturunan daripada Daeng Selili yang dibawa oleh Sultan Perak dulu datang ke Perak, ke Bukit Candan untuk membuat keris untuk Istana Perak. Ini generasi ketujuh daripada keturunan tu. Masa saya pergi jumpa dia, dia duduk susah hati sebab anak dia tak minat nak menyambung legasi buat keris. Sebab buat keris ni payah cari makan. Buat penat-penat 2 bulan boleh satu bilah. Paling mahal nak jual 1000. Tu pun orang tak mau beli. Mai duk tawak lagi nak minta 900 boleh tak? Lepas tu dia nak makan apa? Sebab tu generasi muda tak berapa minat dah nak menyambung. Dan kita khawatir kerana di seluruh Malaysia sekarang ni barangkali ada dalam 15 orang saja lagi yang boleh buat keris. Mungkin 10 tahun lagi, ni 10 tahun lagi barulah siapa nak tengok keris, kita kena naik kapal terbang pergi Tropen Museum di Belanda. Akan hilanglah. Di tanah Jawa ada lebih kurang 200 lebih lagi empu yang boleh buat keris. Sebab tu kita nak kena jaga. Pekan darat ada lagi boleh buat. Tu pun tinggal seorang lagi, saya difahamkan malam tadi saya jumpa, dia kata di pekan darat tu tinggal seorang lagi, Ustaz Azhar nama dia, dia duk buat keris. Alin tak buat keris lah, duk buat jebung. Tahu jebung tak? Pisau toreh pokok getah. Sedangkan mereka itu yang dikumpulkan di pekan darat oleh Sultan Muhammad Jiwa dulu adalah merupakan empu-empu pandai-pandai besi dari seluruh Kedah yang diletakkan di situ suruh buat peluru meriam sebab Sultan Muhammad Jiwa nak tembak British di Pulau Pinang. Itu dulu. Jadi keturunan mereka itulah yang ada sampai hari ini yang boleh buat keris lagi. Tuan-tuan pilah tengok. Ini Pak Mazin. Ini yang besi dilipat-lipat. Kalau kita buat analisis secara sains, secara saintifik, inilah logam yang terkandung di dalam bilah keris itu. Dia ada ferum, nikel, besi baja, silika, kuprum, tembaga, emas dan sebagainya. Ada orang bubuh emas pun dalam tu. Lipat, potong, bakar, kemudian diketuk lagi. Dan ini adalah proses daripada awal sampailah menjadi bilah mata keris. Ini tukang keris di Kelantan, tukang bekalan. Kalau dia ni meninggal di Kelantan, mungkin ada seorang atau dua saja lagi tukang bekalan yang boleh buat bekalan. Bekalan tu maknanya sebelum dicanai menjadi bilah. Dia pun kita tengok dah melengkung lah. Duk ketuk hari-hari kan. Kerja berat, panas. Ini dari bekalan dikikis. Orang dah pakai grinding. Dia grind. Kalau orang dulu kikiak. Dia kikiak macam ni. Untuk jadi bilah keris. Itu sebab bukan mudah ni nak buat ni. Yang kita duk kata ada jin lah apa dalam ni.
Jin mai kau nak tau. Jin mai kau nak ni. Ini pamor-pamor lah. Ini sepuh. Ini yang dikatakan sepuh. Bakar, lepas tu celup dalam ayak. Ada banyak cara menyepuh. Ada sepuh ayak, ada sepuh apa ni, batang pisang. Ada sepuh angin. Macam-macam sepuh. Ikut kepandaian masing-masing. Sepuh tanah pun ada, selut. Tanah selut, selut celup lah tu. Sepuh minyak. Macam-macam. Kalau sempat nanti saya tunjuk sepuh yang paling luar biasa. Ini pamor-pamor yang terhasil apabila dicampur besi macam-macam tadi tu. Ada yang 7 jenis, ada yang macam-macam berapa jenis. Maka dia jadi corak macam-macam. Corak itulah yang dikatakan pamor. Pamor bulu ayam, pamor daun nyok, pamor lilit ubi, macam-macam lah. Pamor miang perak, bulu rusa, macam-macam, biji petai, hujan mah, kurisi, macam-macam lah. Ada berpuluh jenis pamor. Besi pamor ni maknanya besi campur. Besi campur dia lebih kuat daripada besi sebatang. Ini contoh gambar penempaan bilah pedang di Damascus, Syria, di Damsyik. Lepas itu dicari pula kayu-kayu tertentu untuk dijadikan disebut pakaian keris. Pakaian itu maknanya sarung dan juga bulu. Biasa dipakai kemuning. Pasal apa kemuning? Pasal kemuning ni dia ada, dia punya penawar dia. Dia boleh jadi penawar luka. Sebab tu orang tua-tua kata pada keris ni bisa pun dia, penawar pun dia. Dia buat penawar luka. Tapi orang Melayu bukan hanya guna kayu untuk buat hulu. Kadang-kadang dia guna gading, gading gajah. Kadang-kadang dia guna sumbu badak. Sumbu badak tu sumbu. Dia potong buat ni. Kadang-kadang dia ambil geraham gajah. Geraham gajah nak ambil pun payah dah. Kok gajah tu kekah nanya. Tapi dia pergi cabut ambil geraham tu, potong buat hulu keris. Yang paling mahal, baru 2 minggu lepas ada orang nak jual dengan saya, gigi ikan pau. Gigi ikan pau dia pergi cabut ambil buat hulu keris, dia nak jual dengan saya. Tahu berapa? Hulu saja, tak ada keris lagi, hulu saja. 15,000 hulu saja. Itu hulu yang paling mahal lah. Tapi hulu yang mahal-mahal itu orang tua-tua kita tak bawa pergi perang. Yang dibawa pergi perang ialah hulu kayu. Terutamanya hulu kayu kemuning. Sebab kalau dengan gading dan sebagainya kena darah, dia jadi licin. Sebab tu dia bawa hulu kayu. Dan yang dipanggil batang serunai ni, ni hard straight panjang ni kan. Hard straight panjang ni, ni bahagian ni dipanggil batang serunai. Batang serunai ni biasanya dibuat dengan kayu sena. Tahu pasal apa kayu sena? Angsana. Sebab kayu sena ni, ni kata orang tua-tua kita pandai. Dia kenai kayu. Dia kenai besi, dia kenai kayu. Kita kayu pun tak kenai, besi pun tak kenai. Jadi nak kata kita ni sama kepandaian dengan nenek moyang kita lagu mana? Dia kenai kayu. Kayu angsana ni sifatnya dia akan menyerap segala kelembapan pada bilah. Jadi apabila bilah dimasukkan dalam sarung ini kan, bahagian ini akan menyerap lembapan, menyebabkan bilah itu sentiasa kering dan susah nak karat. Itu satu. Yang kedua, kayu angsana ni juga mempunyai bau wangi untuk menutup bau hanyir pada keris. Kalau keris itu dah digunakan untuk menikam orang, dia bau darah, bau hanyir. Jadi orang tua-tua pandai, dia cari kayu sena ni untuk buat bahagian yang panjang, yang straight ni. Yang dipanggil batang serunai. Nampak? Patut saya kata,
Orang tua-tua dulu nak buat keris, dia kena faham biologi, dia kena faham chemistry, dia kena faham physics. Artinya dia kena faham sains. Jadi bagi kita hari ini, terutamanya anak-anak muda yang ada di sini, ya, jangan takut untuk belajar sains. Tanpa sains kita tak akan ke mana. Orang tua-tua pesan, dengan sains hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan iman hidup jadi terarah. Nah, cantik kan orang tua-tua pesan. Dengan sains hidup jadi mudah. Nak buat apa-apa boleh. Hari ini sebab kita tak menguasai sains. Apabila Israel dan sekutunya nak tutup Facebook, kita dah kelangkabut. Macam mana kita nak sebarkan maklumat tentang apa yang berlaku di Gaza kalau tidak ada Facebook, tidak ada media sosial dan sebagainya? Pasal kita tak menguasai sains. Itu belum senjata lagi. Tak reti nak buat senjata. Habis macam mana nak perang? Tak selamanya kita hidup dalam aman. Betul tak? Bayangkan kalau kita jadi macam Gaza. Saya ada ramai juga 3-4 orang bekas pelajar saya, master PhD, bachelor ada seorang perempuan, orang Palestin. Dan saya tak pasti apa berlaku kepada mereka sekarang. Apakah masih hidup ataupun sudah syahid. Sebab lepas belajar dia balik pergi ke sana. Dia balik pergi ke sana untuk berjuang. Hari ni hari dia. Kalau kena pula hari kita. Keris tak ada dah. Pakat kata syirik pula kah? Tau habis dalam sungai. Nak lawan dengan apa? Sebab tu kena sentiasa bersedia. Tadi saya kata tahun 1936, Gerald Gardner pun tulislah sebuah buku, Chris and the Other Malay Weapon. Tak lama lepas tu kawan dia A.H. Hills dan beberapa orang rakannya menulis juga buku tentang Chris and the Malay Weapon. Tahun 80-an, Edward Frey pula menulis buku tentang Chris the Mystic Weapon of the Malays. Chris senjata sakti orang Melayu. Ni orang putih tulis. Bayangkan, kalaulah tidak ada apa-apa, siapa nak duk tulis ni, buku ni? Apakah kita bangga orang putih tulis buku tentang senjata kita? Taklah bangga. Adakah kita berterima kasih? Kita tak payah terima kasih pun. Dia nak tulis, tulislah. Pasal apa? Pasal nenek moyang kita sebelum tu lagi dah banyak menulis tentang keris. Ini manuskrip keris yang ditulis oleh nenek moyang kita. Jangan ingat orang Melayu ni lekeh lah. Kalau orang putih tak tulis, habislah dah cerita keris ni. Tak. Kalau orang putih tak tulis pun, orang Melayu dulu dah banyak menulis tentang keris. Ni lagi. Manuskrip yang ditulis, yang ditinggalkan sebagai pusaka oleh nenek moyang kita. Ni lagi. Manuskrip keris. Itu besi tulang mawai. Besi tulang mawai ni tukang keris pun tak mau bakar. Kalau bakar untuk asap dia tu habis, pedih mata. Ini keris tajung yang saya sebut. Ini keris agung. Keris pendek diraja, keris panjang diraja. Keris pendek diraja yang dibuat daripada gading tu, itu salah satu keris yang dibuat oleh Pak Mazin tadi. Masa saya pergi melawat dia, dia kata dia buat untuk agung tu. Dan dia tunjuk kat saya lebihan yang dia simpan, lebihan gading yang diberi oleh Istana Negara. Dia kata ni ada sikit lagi balance, dia simpan. Ni apa ni? Inilah Tambing Sari. Hari ni kalau nak tengok, itu yang di tangan Sultan Nazrin Shah, Sultan Perak. Itulah Tambing Sari. Bilah tu, sebab jarang kita tengok dicabut kan, selalu kita tengok dia dalam sarung. Itu bilah tu adalah bilah Jawa. Selarilah dengan kisah
Taming Sari. Memang Taming Sari ini merupakan keris yang dimiliki oleh seorang pendekar Jawa, pendekar Majapahit yang bernama Taming Sari. Itu ikut cerita kita lah. Kalau tanya orang Jawa, dia tak mengaku. Ya. Tapi tak apalah, dia tak mengaku sudah. Kita kira cerita kita, bukan cerita dia. Ya. Nah, pantang larang keris ni, kalau ada lah keris di rumah, pantang larang ni. Jangan diletak merata-rata. Keris jangan letak merata-rata, dia simpan. Kan? Ha, jangan letak merata-rata. Simpan elok-elok. Keris jangan dihunus ke arah orang lain atau diri sendiri. Ini bukan keris saja, apa-apa senjata pun jangan dihunus ke arah orang. Ya. Yeah. Sebab itu kalau kita nak memeriksa keris, nak cabut keris, ya. Yeah, biasanya orang letak kat atas macam ni. Dia jangan duk cabut tunjuk orang, dia tak boleh. Pantang. Jangan disentuh ataupun dijentik bilah mata keris orang lain. Nah, kita pergi tengok pameran keris ke apa ke, cabut lepas tu duk jentik, duk pegang. Bilah, jangan. Tuan dia tak suka. Ya. Jangan dikucup bilah mata keris orang lain. Nah, jangan pula duk cabut lepas tu kucup. Kononnya nak ambil gambar macam sultan, kucup. Pasal apa tak boleh kucup? Tambah kalau keris lama. Sebab besar kemungkinan keris yang lama tu sudah diletakkan racun arsenik. Racun arsenik ni istilah barulah. Kalau istilah dulu dia kata warang, sudah diwarang. Kalau warang tu artinya dia sudah pun letakkan racun. Itu bahaya. Jangan kucup. Dan jangan dihina keris orang lain. Jangan kata Allah keris macam ni. Kalau kita ada keris cantik pun, orang punya tak cantik, bagi tuan dia itu sudah cukup cantik yang dia mampu. Jadi jangan dihina. Jangan dihina, jangan diketawakan keris orang lain. Itu pantang larang keris ni. Apa bisanya keris ni? Kenapa keris bisa? Orang putih dia cukup takut dengan keris ni. Pernah satu ketika di masa pemerintahan orang putih, diharamkan pembuatan keris. Barang siapa yang membuat keris akan dihukum, ditangkap dan dihukum. Ini orang putih main menyebuk di tempat kita lah. Dia pula nak beritahu kita cara benar nak hidup. Tak boleh buat keris, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, tak boleh kutip cukai. Itu sebab orang Melayu mengamuk. Orang Melayu mengamuk sebab dia pandai, dia main nak memandai-mandai. Antaranya Dul Said. Dia pergi bagi tahu Dul Said, jangan kutip cukai. Jangan jatuhkan hukuman. Sebab Dul Said dia, kalau orang buat salah dia jatuhkan hukuman. Itu adalah merupakan kuasa yang diberi kepada dia, diperturunkan oleh Sultan. Main British tak bagi. Itu sebabnya 1831 berlaku perang Nanning yang pertama tu, Dul Said menang, mengalahkan British dan tentera Sing yang dibawa daripada India tu. Kalah buat-buat tu, bercempera lari. Dan itu adalah kekalahan British yang pertama di luar Eropah. Sebab itu dalam sejarah British dia tulis itu. Orang yang mengalahkan mereka ialah Datuk Nanning, Dul Said. Apabila Queen Elizabeth yang mangkat tu, Queen Elizabeth tu, lepas dia naik takhta, dia melawat ke negara-negara Commonwealth. Antara negara Commonwealth yang dia singgah ialah Malaysia. Dia singgah saja, dia diperkenalkan kepada pembesar-pembesar, antaranya ialah Datuk Nanning. Jadi bila dia bersalam dengan Datuk Nanning, dia kata dia nak tahu pasal Datuk Nanning. Kerana inilah dalam sejarah British, dia kata the first battle the British defeated outside Europe. Tapi Datuk Nanning yang dia salam tu bukanlah Datuk Nanning Dul Said. Sebab tu zaman dah berbeza. Cuma gelaran itu dibawa, diterima pakai oleh Datuk Nanning. 1831 Dul Said menang. 1832 perang Nanning yang kedua, Dul Said kalah. Tahu pasal apa? Biasalah orang Melayu kan? Sebab rembau berpaling tadah. Kan, dapat offer lebih sikit. Biasalah orang Melayu dapat offer lebih sikit habis. Jadi tali barut British.
Jadi bisanya keris ini kerana keris dapat memburaikan isi perut dengan satu tikaman dan tarik. Tikam keris. Keris ni orang tak tikam masuk sampai ke pangkal. Dalam 2 inci, 3 inci pun dah cukup. Bisa dia tu. Tikam, tarik, dia boleh terburai perut. Itu bisa. Sebab tu orang tak main-main tarik-tarik keris ni. Dan kalau keris itu keris berluk, maknanya tikaman itu kalau dengan berluk tu, luka tu 1.5 kali lebih lebar daripada bilah mata. Dia punya luka tu. Yang ketiga, keris ni kita tak buat licin macam stainless steel, pisau sayong. Dia ada serpihan-serpihan pada bilah mata tu. Jadi serpihan bilah yang ditinggalkan dalam badan ini menyebabkan keracunan, bengkak jadi busung dan sebagainya. Oh, haru kalau kena tikam dengan keris ni. Itu sebab orang putih bila dia kena tikam dengan keris ni, dengan pisau keris dan sebagainya, ramai yang menemui ajal. Dan dia cukup fed up dengan keris ni, dia panggil apa keris? Keris kita ni dia panggil, dia kata the cowardly weapon, senjata pengecut. Pasal apa? Pasal dia duduk kena tikam tu dengan pisau, racun dan sebagainya, jadi tak tentu arah. Mengigau malam, tak tahulah dia, dia kaki mabuk kan, dia mabuk dengan mengigau serupa orang putih ni. Dia cukup takut dengan keris. Saya kata saya heran, keris kita tikam, dia kata senjata pengecut. Yang dia duduk tembak guna pistol itu, sembunyi di belakang pokok tembak orang tu, itu tak pengecut kan? Itu tak coward kah? Cowardly weapon konon. Kemudian nah, racun warang, arsenik, itu racun kimia. Jadi orang kita sudah lama menggunakan senjata kimia. Racun pokok getah, racun bisa binatang, racun bisa katak puru depa bubuh di, di di bilah ni. Najis. Itu sebab yang bila kena sampai kancing gigilah apalah, macam-macam. Itu hebatnya keris nenek moyang kita tu. Ini hukum bunuh kita. Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Melaka melaksanakan hukum bunuh melalui cara ini. Disebut hukum salang. Salang tu maknanya tikam dengan keris panjang. Keris panjang tu disebut keris penyalang. Tikam melalui collarbone, melalui tulang selangka ni. Masuk, menembusi jantung, kemudian cabut keluar keris itu, darah mungkin meleleh keluar sikit, letakkan kapas ataupun kain dan orang itu akan mati. Orang yang dihukum bunuh itu akan mati. Bila imperialis barat, bila orientalis barat merantau, dia mari ke kawasan kita ni, sebelum dia mari menyebuk di sinilah, dia mari berjalan dulu tengok, dia heran. Dia kata, wah, ini tamadun cukup tinggi. Sampaikan membunuh orang pun tanpa merosakkan tubuh badan, anggota badan dan muka. Kalau di Eropah, dia kata, hukum bunuh, kita pukul muka dia sampai pecah. Ataupun kita hirih kerat badan dia. Ataupun susah-susah kita tolak dia jatuh daripada cenuram. We push them down from the cliff. Tolak jatuh daripada cenuram. Tu hukum bunuh di sana. Dia main di sini, tengok kita ini bangsa bertamadun, hukum bunuh kita cara ini, disalang. Salang ya, bukan sular. Sular tu kita tengok dalam filem. Ini salang, menggunakan keris penyalang. Dan kita beritahu bahawa kita tak boleh pecahkan muka ke apa-apa, sebab nanti kita nak sempurnakan mayat susah. Itu sebabnya orang Melayu, kalau kita nak hukum bunuh pun, hukum bunuh cara ini, muka tak terjejas dan mudah untuk diuruskan mayat. Ni keris penyalang. Ini seorang pandai besi, seorang empu yang buat senjata, yang buat keris. Ini orang ni di Kelantan. Cuba tengok gambar ni, apa luar biasanya? Apa luar biasanya pada keris ni? Sebelum kita berhenti kat 9.5. Apa luar biasanya? Dia pegang dengan tangan. Besi merah tu dia pegang dengan tangan.
Yang ini minta maaf. Sains tak boleh nak bagi penerangan. Saya orang belajar sains, saya tak boleh nak terangkan macam mana dia boleh pegang tu, tak pandai. Tak tahu. Ya. Dalam amal sains kita tak boleh buat kajian ni. Kita tak tahu macam mana dia tak berasa panas pegang besi tu. Ya. Yang ni saya nak tunjuk ni lagi luar biasa. Tu dia buat apa? Yang ni lagi sains tak boleh nak terang. Ini disebut, tadi saya senaraikan kan, beberapa jenis sepuh. Salah satu sepuh lagi yang saya tak masuk dalam senarai itu ialah sepuh jilat. Maknanya dibakar merah besi itu kemudian dijilat. Ha, yang tu sains tak boleh nak terangkan. Eh, kalau saya tunjuk ni, orang putih tengok, terbeliak pergi mata. Nah, bukan orang putih saja, orang kita pun terkejut tengok. Ha? Yang ni sains fizik ke apakah tak boleh nak terangkan. Sebab 550 degree Celsius bakar merah tu, macam mana dia boleh jilat? Ya. Ini cara pakai kerih. Biasanya kita orang biasa ni, kebanyakan kita, kita sisip di sebelah kiri. Ya, kita sisip di sebelah kiri. Ni siapa ni? Siapa Tok Ki ni? Ingat Mak siapa ni? Mak Kilau. Cuba tengok dia sisip kiri. Saya kata tadi kita orang biasa sisip sebelah kiri. Mak Kilau dia sisip sebelah kanan. Pasal apa? Pasal dia kidai. Bila dia kidai, dia sisip sebelah kanan sebab dia cabut guna tangan kiri. Pasal itu cucu dia, cikgu had bawa kerih ni kan, cucu dia cerita, dia kata Tok Ki ni orang lawan dengan dia di gelanggang susah nak menang sebab kita tunggu nak tepih belah kanan, dia mari belah kiri. Ha, jadi itu yang susah. Dia kidal, dan itu adalah salah satu daripada keris yang digunakan oleh Mak Kilau. Keris itulah yang diwariskan kepada cikgu cucu dia ni. Ini cara pegang keris yang betul lah. Hak ni cara pegang keris yang tak betul. Jangan duk buat pegang gitu. Keris orang tak pegang lagu ni. Buat malu kat orang. Ni cara pegang yang tak betul. Okay. Yang ini simbol-simbol keris. Alright. Kita tutup dengan satu pantun. Apa guna kepuk di ladang jika tidak berisi padi? Apa guna keris di pinggang jika tidak berani mati? Perahu payar layarnya merah, belayar menuju arah utara. Keris dipegang bermandikan darah, adat pahlawan membela negara. Ini pantun-pantun Melayu yang cukup menaikkan semangat. Ya. Sebab itu saya kata orang Melayu ni paling tidaknya dia kena faham, dia kena tahu sejarah perjuangan nenek moyang dia. Kita pun kena tahu bahawa yang berjuang di depan kita itu adalah tutuk guru. Jadi jangan salah anggap bahawa membela negara itu bukan merupakan tuntutan agama. Sebab itu apabila dijemput, Ustaz Usop kata kita nak cakap bab keris tapi dalam masjid. Saya kata tak jadi masalah, kerana senjata ini juga adalah merupakan sebahagian daripada perjuangan yang dituntut. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, saudara kita sedang diseksa di Rafah sekarang ni. Seandainya kita tidak menguasai ilmu persenjataan, apakah yang akan berlaku kepada kita? Apa yang berlaku kepada kita akan memberi kesan kepada apa yang berlaku kepada cucu cicit kita. Kalau nenek moyang kita berkorban untuk kita, maka kita juga perlu bersedia untuk berkorban untuk cucu cicit kita. Salah satu cara berkorban itu ialah dengan menggalakkan mereka mempelajari, menguasai ilmu, khususnya ilmu sains. Saya jadi bimbang kerana dalam laporan hari ini 12.5% sahaja anak muda kita yang nak mengikuti aliran sains di sekolah. Ini saya kata bala. Saya minta beberapa Jabatan Agama Islam Negeri untuk buat khutbah menyentuh isu ini.
isu budak-budak Muslim ni, budak-budak Melayu Islam ini tidak mau mengambil aliran sains. Pasal apa tak mau ambil aliran sains? Pasal nak mengaji mudah-mudah, nak jadi influencer belaka. Nak jadi influencer, nak jadi content creator, nak jadi TikToker, nak jadi YouTuber. Glamour kan? Seronok. Jadi tak payah belajar susah-susah. Kalau tak payah belajar susah-susah esok, apa nak jadi kepada masa depan bangsa kita, masa depan agama kita. Jadi kena fikir panjang sikit. Sampai di sini dulu, jam pun dah 9:30 lebih. Saya nak berhenti dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ini dapat dimanfaatkan, dapat difahami, dan bolehlah tuan-tuan dan puan-puan menyebarkannya kepada anak, cucu dan sebagainya. Terima kasih di atas perhatian. Pohon maaf di atas keterlanjuran. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.